Oke, okay, welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Apa kabar kalian semua? Pastinya tetap baik, gue doakan tetap bersemangat memasuki awal tahun 2021. Corona masih bersama kita, jadi bukan Corona 19 lagi ya, Corona 20. Dan supaya nggak mikirin Corona terus dan mengisi kesibukan kalian selama isolasi, selama waktu liburan dan nggak tahu harus kemana, gue akan ngajak kalian jalan-jalan bersama Honda Jazz. Nih, yang kemarin udah gue beli. Kita bakal ngerasakan performa Honda Jazz ini di jalanan New South Wales, Australia. Yang selanjutnya kita sambari menikmati pemandangan yang ada di sini. Oke, ikutin terus video vlog ya. Oke, disarankan buat teman-teman sebaiknya nunggu si tanda biru ini. Sebelum nyetir jauh, tunggu si tanda biru ini mati. Karena tanda biru ini menunjukkan bahwa mesin masih dingin dan sebaiknya nanti dulu jalannya. Karena oli belum kepompa semua ke ruang mesin, jadi diharapkan untuk berhati-hati. Oke, jadi walaupun mesinnya masih dingin, cuman gua nggak mau kelamaan nunggu. Ini adalah nyetir di Australia, di daerah pinggiran South New South Wales. Dan kalau dilihat, memang kalau nyetir di sini tidak selalu, tidak melulu menggunakan air conditioner atau AC. Karena hari ini kebetulan udaranya menunjukkan pukul 22 derajat Celsius. Dan kebetulan cukup enak. Dan pasti ada yang nanya, bang, kenapa bang kok pakai topi kayak gini? Karena di sini itu terkenal banget udaranya berubah-berubah dan sangat, dibilangnya sangat changeable. Jadi kadang-kadang dingin, tahu-tahu jadi terik, jadi panas atau jadi berangin dan kurang lebih kayak gitu. Dan ini kalau dilihat ini adalah kondisi jalanannya di Sydney. Ini sudah memasuki tanggal 1 Januari 2021. Happy New Year everyone. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. No more COVID-19. Karena COVID-19 tuh COVID-19 ditemukannya 2019. Dan ini udah masuki 2021. Mudah-mudahan gak terjadi lagi. Dan oke, sembari di jalan kita akan nyobain si Honda Jazz ini. Gua akan mengajak kalian karena yang kalian tahu Honda Jazz ini emang cocok banget untuk jalanan di Jakarta yang jalanannya kecil, agak ganggang dan parkirannya juga padat. Sedangkan kalau di Australia sendiri jalanannya luas banget, nggak begitu padat mobil, parkirannya juga luas. Apakah mobil ini akan menjadi sebuah kaget dan sebuah booming? Ikutin terus video vlognya. Jadi kita sekarang memasuki area 80 km/jam. Jadi di sini tuh strict banget. Ya di area 80 ya 80 aja speednya. Gue nggak berani lebih kenceng. Bisa nggak gue ngebut? Jawabannya bisa, tapi dendanya gede. Dendanya di sini berdasarkan persentase. Jadi berapa persen lo ngebut? Disitulah lo dapet denda yang cukup gede. Oke, ini dia, jadi di area 80 ini dia jalanannya kayak gini tuh. 80 km/jam, nggak bisa lebih. Mayoritas mobil-mobil di sini 80 semuanya. Dan walaupun udaranya enak dan jalanannya sepi, cuma jarang yang berani ngebut lebih dari 80 karena dendanya tajam, cuy. Ini ya, walaupun kita di pinggiran tapi jalannya itu tetap smooth, nggak berlobang-lobang, nggak berbatu-batuan. Gua nggak ngerti deh itu karena aspalnya di sini yang bagus atau karena cuacanya yang jarang hujan jadi jarang ngerusak aspal. Sedangkan kalau di jalanan Indonesia
tiap berapa bulan sekali lubang aja lagi jalanannya, nggak tahu biar proyek apa gimana, tahu deh. Tapi yang pasti di sini beda, jalanannya lebih halus. Dan kalau di sini ada orang yang mengalami kecelakaan mobil karena ngantem jalan berlubang, sudah dipastikan pemerintah mengganti rugi yang cukup besar, apalagi kalau kecelakaannya parah. Oke, hari ini kita akan menuju, gue akan mengajak kalian jalan-jalan cukup jauh, kira-kira 40 menit nyetir dari tempat gue tinggal. Tempat gue tinggal itu di South New South Wales, sedangkan kita akan pergi ke timur New South Wales. Di sana ada tempat yang menjadi favorit. Tempatnya indah banget, tempatnya bagus banget, tapi ini adalah merupakan tempat bunuh diri favorit orang yang ada di sini. Pasti lo nonton video vlognya sampai habis. Kita bakal menuju ke Western Space, New South Wales, Australia. Kurang lebih 35 menit dan bensin Honda Jazz ini belum ngedrop sama sekali, artinya bensinnya cukup irit, padahal jalannya naik turun walaupun lancar ya. Dan kemarin sempat ngisi full tank dengan RON 91, harganya itu sekitar 11.000 per liter. Dan untuk mencapai full tank ini membutuhkan $38 atau sekitar 34 liter kemarin dengan gue. Jadi hampir full, hampir kosong. Dan oke, kita lanjutin, kita udah hampir sampai di tempat ya, tempat favorit bunuh diri di sini. Oke, sekarang kita udah ada di daerah timur. Ini adalah daerah Eastern Suburb, tepatnya di Kelurahan Rosby, Bondi. Ini termasuk nih Bondi juga ya, dekat banget sekarang sama Bondi. Dan kita masih nyetir di area 50, jadi harus berhati-hati. Speednya nggak boleh lebih karena di sini strict banget aturannya. Dan kebanyakan kalau teman-teman belum tahu, yang di sini itu yang tinggal adalah kebanyakan orang kulit putih dan orang Yahudi atau orang Jewish. Beberapa sih ada orang Cina-Cina yang super duper kaya beli rumah di daerah sini juga. Cuma masih didominasi oleh orang kulit putih kaya Australia dan orang Jewish. Karena di sini itu harga rumah minimal itu yang 2 kamar udah di atas $1 juta atau kurang lebih hampir 10 miliar lebih ya, kalau di rupiah yang tergantung, kadang-kadang 10 ribu lebih, kadang-kadang 9 ribu lebih. Oke, dikit lagi kita nyampe tempatnya dan bersiap-siap, tempat favorit bunuh diri di Sydney, Australia. Oke, teman-teman, sekarang udah nyampe tempatnya dan kita lihat si bensin itu masih full. Gila, luar biasa banget Honda Jazz ini, irit banget.
Gue udah nyetir kurang lebih 45 menit dan baru sampai di sini. Bensin nggak turun sedikit pun. Nih, akhirnya kita nyampe juga di daerah Western Base, tepatnya di Eastern Suburb, New South Wales, Australia. Katanya yang parkir mobilnya tetap keren-keren ya di sini. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke spotnya, yaitu tempat yang sering dijadikan tempat bunuh diri. Gua agak ngeri juga sebenarnya, agak ngebahas topik yang kayak gini tuh agak mengerikan juga buat gue. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini, gue udah pakai sweater atau apalah itu, apa jumper, karena di sini udaranya mulai dingin. Walaupun ini adalah sudah memasuki bulan Januari yang sudah semestinya ini adalah resmi musim panas, tapi di sini masih berubah-berubah dan hari ini masih sedikit adem, 20 derajat. Jadi di sana adalah tempat favoritnya bunuh diri. Wih, mobilnya keren-keren amat ini. Kita bakal nanjak ke sana dan kita akan lihat tempat bunuh dirinya. Oke, jadi buat teman-teman yang jalan-jalan naik bus, itu adalah kalau dari Bondi itu nomor busnya 324. Tanya aja yang ke Watson's Bay. Ada beberapa bis lagi sih. Ini dia nomor-nomor busnya 324, 325, 380. Bus-bus ini yang lewat di sini. Kita lihat dulu kalau di map ini kayak gimana. Nah, ini dia. Jadi ini adalah mana dia? Mapnya kayak gini. Dan welcome to Gap Park. Ini adalah namanya The Gap. Gap Park. Jadi kita ada di sini sekarang. Dan ini adalah tempat favorit untuk para orang stres yang depresi, bunuh diri. Jadi banyak mereka yang kesini. Yuk kita lihat yuk. Jadi lihat ya. Kita bakal naik ke atas dan kita akan lihat. Wow, cuy, di sini ada kamera, lu diem-diem. Oke, nah, wow, lihat ya, kalau dilihat tuh tempatnya masya Allah indah banget. Lihat deh, wow, pretty banget ya, masya Allah banget. Dan di sini lihat ya, for your own safety, do not climb over the fence. Jadi kita dilarang banget loncat melebihi jembatan ini. Right? Do not climb over the fence. Dan sebelah sana lihat deh, itu emang bener-bener bagus banget. Dan ini adalah tempat yang gue ceritakan sering orang bunuh diri. Oke, lihat ya teman-teman, sekarang gue menuju ke atas. Ini juga sama, ini tempat favorit juga kalau orang udah stres, loncat di sini. Jadi ini sih, oke. Okay. No, lihat ya. Do not climb over the fence. On the spot, fines apply, and offenders might be prosecuted with fines exceeding 1100. Jadi didenda 11 juta rupiah kalau loncat. Jadi ini benar-benar on the spot, langsung didenda di tempat, jangan main-main. Baca tuh,
24 jam CCTV memonitor dan merekam beroperasi di area ini. Nah, itu dia teman-teman tadi jalan-jalan naik Honda Jazz GK5 dan kita menuju ke tempat favorit bunuh diri yang ada di Sydney, Australia. Yang pengen nanya silakan isi di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Thanks for watching. See you on the next video vlog.